Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiriman terakhir sistem artileri canggih dari Tia Tiba di Indonesia. Selamat datang di channel Paman Kepul. Semoga Anda selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Setelah diperkuat meriam 155mm KH-179 Korwil Selatan, meriam 155mm Nexter cap besar dari Prancis, dan MLRS Astro CIMK-6 buatan Brasil, artileri Medan TNI Angkatan Darat masih punya senjata andalan yakni artileri SWA Gerak M194-1155mm. TNI Angkatan Darat akhirnya menerima kiriman terakhir dari M194 BSL Problet Howitzer sejumlah 18 unit yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Pengiriman batch pertama M194 BSL Problet Howitzer dilakukan pada bulan Juli 2017 dan kini total 38 unit M109 telah diterima Indonesia dari Belgia. Keberadaan alutsista kelas berat ini memberikan arti penting untuk modernisasi alutsista di Satuan Armet TNI AD, terutama pada segi self-tracked propellant howitzer yang selama ini masih menggunakan jenis AMX-13 MK-61 berkaliber 105. M-194 sendiri merupakan alutsista yang populer, debutnya sudah terlihat sejak Perang Vietnam, Perang Arab-Israel, Perang Iran-Irak, Perang Teluk, dan yang terakhir digunakan Arab Saudi saat menghadapi Yaman. Di negara-negara Asia Tenggara, selain Indonesia, ada juga Thailand, 20 unit, serta Malaysia, 30 unit, yang juga memilikinya. Howitzer, RB bagi SM-194BS-155mm merupakan upgrade dari M-109A2, buatan Amerika Serikat yang dibeli tahun 1984 sampai 1985. Permajaan dilakukan oleh Belgia pada tahun 2007 sampai 2008 terhadap 64 unit rampur untuk meningkatkan kemampuan dan mid-life update MLU dari 64 unit howitzer M109 Belgia yang diupgrade ke standar A4BE, 20 unit dibeli Indonesia dan 40 unit dibeli Brazil. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami, silahkan like, share. Terima kasih.